Gak boleh ada berita hoax itu, sekecil apapun. Karena berita itu bukan tulisan karangan, semuanya berdasarkan fakta. Setiap kata yang digunakan itu duduk pada suatu fakta. Misalkan saya bilang jumlah peserta TNI menulis pada kegiatan siang hari ini itu puluhan, keliru ya kan? Tapi puluhan benar nggak? Enggak, ratusan, ribuan, nyampe nggak? Nyampe nggak?